Ini salah satu pemainnya. Gimana kesan-kesan Anda? Ini titik terberatnya itu di bagian apa, Pak? Bokong. Loh. Waktu melawan ini tadi Anda merasa kesulitan di bagian apa? Bagian berat badan. Oh gitu ya? Ya. Memang goceannya agak tersendat jadi ya? Iya. Mengaruh gitu ya? Isi spesial. Sekarang dari... Ini seperti ini. Iya, jadi one pack gitu ya? Ini salah satu pemainnya. Tapi nggak Pak ya? Jadi striker apa gelandang? Pemain tengah. Gelandang ya? Untuk gelandangan? Bukan gelandangan. Gelandang. Jangan ditambahin. Gelandang ada. Salah satu pemainnya teman-teman ya dari Bandar Agung. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lapangan Bandar Agung. Ini lapangan Bandar Agung, Pak ya? Lapangan Bandar Agung sedang diadakan pertandingan sepak bola antar apa ini, Pak? Piala apa ini? Persahabatan. Persahabatan ini, Pak? Persahabatan. Sekarang ini Bandar Agung musuh Sidorejo ya. Melawan Sidorejo, kita lihat pertandingannya. Di sini banyak sekali abang-abang kita. Abang wakil ini. Pak, sinten namanya, Pak? Tugi. Pak Tugi Min. Ya, mau dikasih uang, Pak? Gimana? Kalau Pak sinten, Pak, namanya, Pak? Doyo. Pak Doyo. Ki Mas apa, Mas? Saman, Mas. Saman kok wis cedera dhisik apa melok bal-balan? Pemain handal iki, Mas. Pemain handal. Tapi cedera sik, cidro. Pemain ape. Ape. Ambil bola. Oh, ning kene iki apa tukang ambil bola kabeh ning kene iki? Ini lokasi ambil bola mulai san ke. Di sini menunggu. Ih, gawangnya siapa saya gini gini? Sidorejo. Jadi pengiper mah ya tekori. Kita menunggu di sini bapak-bapak, di sana ibu-ibu semua di sana. Neng kono renek sing cangkruk neng kono. Masa Pak? Waduh, cocok ya. Kacau. Yesus. Nah ini udah mulai bertanding lagi teman-teman ya. Ini lapangan Bandar Agung sing di depan masjid. Si. Wonten pinten Pak lapangan Bandar Agung? Oh sekali sing teng ngajeng pasar nih ya, peken. Oh, Merdeka sing kono. Tridosono. Kredosono. Kredosono. Lapangan. Si. Si. Nggih. Nah iki. Ki oren iki Sidorejo. Lapangane yo ning lapangane. Ya saudara, kita saksikan kembali. Kita saksikan kembali. Laga pertandingan pada babak yang kedua ini. Dan kini nampak nampak di sana ibu-ibu yang dimulai ya, dan kini bola dihadapi ataupun dikuasai pemain dari Bandar Agung di sektor ke belakang ya, Pak. Saudara Mahfud merobos barisan lawan dari Kaiman masih bola tenaga andalan kiper andalan nih banyu akan menggetarkan jala dari pemain Borjo namun berhasil dari kiri saja. Ini tendangan ke pojok oleh waduh. Melebar saudara. Nanti wasit. Oh wasit kayak. Terjadi tendangan keburu untuk yang kedua kalinya di babak yang kedua ini. Di sektor pertahanan dari kesebelasan Borjo. Ada sebuah besar 1-2-3 ke belakang. Wih, okay. Oh. Duar. Sidorejo. Nah, benar-benar terjadi di sana. Masih. Wih, andalan. Wih, likaliku.
Kosong teman-teman. Dan nampaknya bola meninggalkan arena pertandingan dan terjadi pendangan gawang saja saudara. Mencolot Ron. Balnya dek wangi itu minggir. Bolanya hilang. Langsung bola cadangan keluar. Loh, cari mau tim ambil bola nanti, Pak. Waduh, gak situ. Cedera soalnya. Tim ambil bola cedera, teman-teman. Dan di sana masih ada Adi Setiawan. Jangan pojok lagi. Kita nantikan saja 1 2 3 ke belakang. Diserang terus oleh Bandar Agung. Oh. Kembali dan kembali. Kembali dibuang lagi. Pemain dari Purba Putra ini. Serang, aduh luput ternyata. Oh, diserang. Waduh, lolos teman-teman. Ada Ferry masih belakangnya dituju. Umpan bebas di sana. Yang nonton banyak sekali. Di sini orang-orang juga nonton dari sini. Kok tengger kira ndelok. Lu kok ready nyapa, Pak? Kak Rono. Di situ ada Ferry. Nampaknya menyelamatkan bola. Dan di situ harus mulai. Ada AA. Dan gini kembali masih Mahfud mencoba untuk membawa bola, namun karena sekali pemain dari Sidoarjo ini ada Ferry di sana. Oh, pemain dari sana Andi. Masih Andi ke tengah yang ditusuk ke jaga gawang. Keluar dari sarangnya. Pembatik sembilan pudar dan kini kembali bola beralih ke sektor pertahanan dari Bandar Agung. Ada AA di sana membayang-bayangi ada Habib. Dan kini bola meninggalkan arena pertandingan, terjadi lemparan dalam untuk Sidoarjo. Memperkenalkan rekannya Uta Kutipia di bayang-bayang 1-2-3 pemain dari Bandar Agung. Namun masih bola dikuasai dari Bandar Agung. Mencoba Bandar Agung kembali bangun serangan. Ada di sana masih Aan. Gerak dulu masuk ke sana. Namun kandas serangannya diumpan. Pemain dari Bandar Agung ini umpankan bedek nomor 16 ini. Di situ ada Ferry namun lepaskan jagoan dan kembali dari Sidoarjo bangun serangan. Apa yang terjadi? Dan ini masih dari Bandar Agung. Ini gawang saudara Roni. Yang akan melakukan tendangan 1-2-3 ke belakang ancang-ancang. Ke tengah yang di sana ada Andi. Langsung saja membentur kaki pemain dari Sidoarjo. Dan kini patah serangan yang dilakukan anak-anak dari Purba Putra di sana. Apa yang terjadi? Tampaknya. Wow, wow. Oh, langsung dur. Oh, dur. Oh. Dan juga masih ada Aan, masih Aan. Wow. Tenang-tenang saja, saudara. Mencoba. Wah, direbut lagi. Itu ada Adi. Langsungkan Adi saja. Kita nantikan saja. Dan saudara. Siap. Masih Teddy. Langsung membentur kaki. Pemain dari Bandar Agung. Ada Habib. Langsung saja. Jangan mudahnya. Yang dilakukan jarak Adik Handal lagi andalan siap Sidoarjo ada set masih set di situ ada pada oh. Duh, ya Allah main kurang sakti ya mak selirit nampaknya tendangan langsung yang dilakukan jarak ada pada ayo 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 gilani lo tendangan woi woi ayo 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 tembak woi dur langsung saja membantur badan pemain dari orang penjaga dalam keluar dari sarangnya. Dan patah lagi serangan yang dilakukan anak-anak dari Bandar Agung. Penjaga gawang saudara. Masuk, masuk. Ya, akan lakukan eksekusi. Lakukan sudah. Langsung oh. Pelan saja. Oke, okay, digoyang. Oh, enak goyangannya. Oke, okay, teman-teman, karena sudah satu sama ya. Ini kisah sudah mulai rewel, kita mau lanjut golek-golek melaku-laku. Golek susu. Golek susu, guys. Ya. Ya.
Aku mas-masan. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.